Kapolres Asahan AKBP Roman Maradana Elhats ikut memeriahkan Ramadan Ride Bike untuk memperebutkan Piala Kodim 0208 Asahan yang diselenggarakan di sirkuit buatan Jalan Pabrik Benang, Kelurahan Sudumukti, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan, Sumatera Utara. Adapun kelas yang diperlombakan sebanyak 17 kelas dan peserta drag bike sebanyak 300 orang. Ketua IMI Asahan Sumatera Utara M. Syafiq Padilah dalam sambutannya menerangkan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dalam rangka antisipasi anak-anak yang melakukan balap liar. Namun ajang ini merupakan bentuk komitmen kita untuk mengikuti kejuaraan sampai dengan kerjunas. Sedangkan Dandim 0208 Asahan Letkol Impatri Prangki Susanto menerangkan kebanggaannya kepada seluruh peserta dan harapannya kepada seluruh peserta agar menjelang bulan puasa ini tidak ada lagi balap liar di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Mari menjalankan sportivitas dalam melaksanakan balap nantinya. Ini merupakan ajang kita untuk meningkatkan balapan yang lebih tinggi. Wakil Bupati Asahan Taufik Jenal Abidin mengatakan, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik kepada adik-adik peserta dapat menyalurkan hobinya. Di tempat yang sama, Kapolres Asahan AKBP Roman Maradana Elhas mengucapkan terima kasih kepada Dandim 0208 Asahan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini bersama dengan IMI dan Jaya Production. Yang mana harapan kami dengan adanya kegiatan ini, adik-adik tidak lagi mengikuti balap liar maupun geng motor. Kami dari Porkovinda sangat mendukung kegiatan positif seperti saat ini. Kepada para pembalap, laksanakan pertandingan ini dengan baik dan sportif. Dan tentunya pelaksanaan drag bike ini semoga aman, lancar, dan selamat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Fran Manurung, Tribrata TV, melaporkan.